kita melaut lagi. Langsung turun dua kapal ya guys. Ini kapal satu yang untuk 02 rumpunnya, rumpun 02. Ini guys. Oke. Dan atapan host and stay di kapal yang KM Lestari ya guys. Ekor guys, ini satu ekor, tambah ini bonus yang gantung. Masih hidup lagi guys. Masih hidup dia. Bisa apa? To make my channel Ato Fun Hosten baik, jadi kalian bisa lihat yang satu ini strike karena ini umpan hidup kah Englang guys? Itu namanya bilong kala itu ya, ribut. Tapi ini kakak adik ya, karena dan ini baru bangunnya guys, ini udah jam 4 sore kebetulan dari Mulalion ada Mudialomo. Ini ngantuk dari malam sampai pagi mancing, jadi dia istirahat. Tidak taunya umpannya sudah disambar lagi. Untung ada adiknya yang lihat tengkulunya sudah mau habis. Bisa terlihat kan sudah mau habis. Jadi ya ini makan begini. Ini kedalaman berapa? Kedalaman sudah kehabisan karena sudah habis satu pelampung ya. Oke, kita bisa lihat tuna yang ditariknya ini cukup besar dari cara si angler menahan, mengoper dan membuat penyikuan terhadap nilon yang digunakan. Oke. Jadi tarik terus. Mau tolong ya? Oke. Pilih polong main toh. Mak gimana tidak mau sakit tangannya guys? Karena baru bangun tidur. Jadi harus pakai apa? Tawas untuk jadi kasar tangan ya, biar melekat di tangan nilonnya. Oke, dan kita yang lainnya kita santai-santai saja di atas. Ini lagi ngopi-ngopi padahal sudah ada nilon yang sudah dikasih lari oleh tuna. Jadi kita mau ke bawah ya guys. Oke, kita ke bawah aja biar Oke. Ini pemancing dari Jerman. Ini Bapak Pucok. Hei, action dulu, action. Action dulu. Action dulu. Tarik, tidak apa-apa, tedumo. Aduh, kawan. Si dolom kah? Tambah. Tidak kawan, kenapa satu waktu? Kalau dalam 40. Ini ganti satu ini guys. Ada di sini guys, boleh atas. Ada di sini, ada. Kehilangan. Ternyata rakit so ada balon-balon pembaran di bawah. Oke, kita menggunakan dua gancu ya guys. Jadi tunggu saja tunanya yang akan datang. Mata bola tuh yang kan jalan. Oke,
kelihatan pokoknya sana. Kalau pokoknya sudah aja yang biang. Mulai ini mata goba. Lihat dia guys. Tarik terus. So, ikan layar ini. Langsung. Ada ketahan dia guys. Cara dibuat santai dulu ya guys. Karena ikannya belum muncul ke permukaan. Kalau baru cuci rambut dengan ini kan air desa itu ikan kara apa? Ay, tidak apa, ada ikan kara begitu lebih enak. Pernah yang mamelamu. Lalu itu. Jadi, ini kakak adik ya guys, angler Febri atau U-box dengan angler Ucok. Taruh di belakangnya sudah. Ah, main petangah dia guys. Tentu petangah dia. Sudah mulai kepala angin dia. Atau sudah mulai bandel. Masih dalam guys, cepat dulu guys. Semoga ini dulu itu. Nah, kata-kata dulu buat tuna. Salam buat tuna kami. Kami anak kami bilang kamu terlalu kuat keras. Keras menarik-tarik saya. Astagfirullah. Membangunkan guys. Kata-kata guys. Kata-kata soal keputusan guys. Belum berada. Kita soal ada tahan. Soal ada tahan kuat-kuat. Aduh. Kita lihat ya guys, apakah ini? Ya kasih wongolo kita guys. Baru ini so tidak ada. Mata gobang. Ya endingnya menyedihkan ya guys. Padahal baru dikasih kata-kata. Salam buat tunai lari kuat sekali. Sudah mau keringat-keringat baru. Aduh, sudah. Ya. Ending gagal. Sabar ya bosku, mungkin sebentar malam dapat strike kembali. Amin. Padahal tidur bagus dikasih bangun. Aduh. Mimpi buruk ini bukan mimpi. Buruk ini. Aduh. Bulan tanggal udah masa aja. Mandi suar guys. Kita lihat apakah putus atau cuman lepas. Putusan kapa. Oh begitu dia. Atau bumbung dia. Tuna itu guys. Apa itu? Kasih lihat sudah dipemberat ya guys. Kita akan saksikan pakai ini benar-benar putus atau cuma terlepas. Hah? Siapa? Aduh, terlepas guys. Aduh, lihat guys. Itu baru he. Tuna mata besar padahal mata kailnya besar ya guys. Ya memang kalau belum rezeki mau diapakan lagi. Semoga ada gantinya kembali untuk angler Hais. Tenang saja, rezeki itu pasti ada. Jadi maaf ya penonton, karena endingnya menyedihkan. Aduh, oke, terima kasih sudah menonton. Oke guys, saya baru nyampe, sudah mau bongkar-bongkar es kita. Dan kebetulan angler Ucok atau angler High Strike. Sudah di mana kah? Oke, angler Ucok. Jadi sama kami. Kami jangan lupa like, comment, and subscribe.
Oke. Sudah di mana kau, Bu? Oh, kau tahu. Kanichon. Oke. Walaupun kalian berada para fans-fans ataupun hosten, terima kasih sudah menonton channel saya dan seputaran para nelayan yang mencari rupiah di perairan Sorong, Papua Barat. Dan salah satunya ini adalah angler Yoga. Dan jangan dilihat dari gondrongnya ya. Ini. Lihat cara tarik dan rezekinya luar biasa. Karena di palka sini ya guys, sudah ada 10 ekor lebih angler Yoga. Dan sekarang sudah mulai ada ikannya. Pemberatnya sudah ada. Jadi tinggal mau digancu. Siapa yang mau gancu ini? Hah? Taruh di belakangnya. Oke guys, kasih di belakang saya. Fokus saja video si angler ya. Wah, biar kalian seru lihat angler strike. Nah, mantap. Ya. Ya, santai saja, santai. Wah, mantap. Mantap. Oh. Mana pemukulnya? Oke. Itu adalah strike dari angler Yoga. Ukuran 20 up. Oke, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis, kawan. Oh, belum ada strike. Belum ada ya. Oh, sudah mati. Jadi ini sepertinya kita ke angler Hais ya. Oh, kita harus hati-hati ya, jangan sampai saya terpeleset. Ini kawan saya lagi satu. Kawan, belum. Oh, belum dapat sambaran. Jadi dapat belum rezeki. Nanti kalau ada strike abang satu ini ya, pasti saya perlihatkan kepada penonton ya. Oke, okay. Lagi dan lagi dapat sambaran angler Yoga ya. Keberuntungan masih berpihak kepadanya, dan selamat berjuang untuk mendapatkan yellowfin tuna. Dan ini ikan-ikannya juga sudah pada jejer ya guys, 4 ekor tambah lagi yang ini. Memang angler sibuk masing-masing. Dan angler, oh, kok cuma mau cari apa? Bubara. Aduh, tuna makan cari bubara eh. Memang. Mana? Ini angler Ugox. Katanya cuma mau mencoba mancing bubara. Tidak mau mancing tuna. Tapi kita beralih ke tuna dulu ya guys. Nanti kapan-kapan kita lagi ke bubara. Karena strike bubara dengan tuna beda lagi guys. Ini jadi kepok. Ini yang besar duitnya juga. Sudah keringat guys, karena sudah menaklukkan 5 ekor dengan yang ini ya, kalau didapatkan. Sementara baru 4. Ini rezeki angler yang satu ini mengalir terus karena berbakti kepada orang tua. Ya. Ah, dan yang sana sibuk guys. Potong sudah itu talinya. Kakau kasih putus sudah. Oke, kita kembali ke angler yang satu ini. Sudah. Hah? Ah, tak apa-apa, ini yang penting penonton suka dapat strike. Santai saja guys, pelan tapi pasti. Taruh saja langsung 5 ekor guys. Gemukul. Ya, alhamdulillah 5 ekor dalam waktu yang ditempuh 25 menit. Ya guys.
bukan cukup hebat ini para nelayan guys. Kalau ikan akan ramai ya, mereka semangat. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe lagi, karena subscribe itu gratis. Andi Suar guys. Ah itu kamera dulu itu. Lomboy. Lomboy. Kenicho. Kenicho. Andi Suar ya. Di balik terlihat ini mereka menghasilkan uangnya guys, dan mereka mau terima lagi gajian ini kalau sudah kali 3 kali trip. Tapi malam bohi Odi, tapi dia malam bohi gimana lo mulai aja. Oh ini dengan ini kasih putus sudah ini pisau. Biar sudah mata kain, ganti baru. Ikat dulu, ikat. Nanti mau pehelu. Oke, terima kasih ya. Saya mau sibuk lagi, kak. Oh, ternyata saya mau keluar tali perut tuna. Ternyata kakak sepupu lagi strike. Oh, kita beralih ke sini lagi. Oke. Mantap. Aduh, cepat kakak. Aduh, kecil ke apa? Oh, kecil tapi kekuatan super ya. Oh, ternyata walu guys. Aduh, hati-hati, harus hati-hati. Harus hati-hati guys. Oh, ternyata terlepas lagi. Oh, bukan tuna ya guys. Si gigi tajam. Kita di daerah kalian namanya ikan apa ya guys? Di sini namanya walu. Ini si gigi tajam. Walu itu kalau dalam bahasa Gorontalo 8. Tapi sebutan ikannya saja ya guys, bukan angkanya. Licinnya lantainya karena walu ini berlendir. Mantap. Oke. Tidak dapat tuna. Ini pun bisa jadi. Ya. Ini ikannya juga paling enak kita masak. Kita bikin di Sorong Papua itu ya, bikin kuah kuning tambah papeda, paling enak sudah. Jadi mantap. Dapat strike guys. Ini senior kita sudah dari tadi belum dikasih mati tunanya ya. Dan ditambah lagi angler Ugo sudah strike. Tarik terus mereka. Dua orang yang strike ya guys. Di belakang mungkin tidak terlalu terlihat tapi lagi strike ya. Bisa kalau diperhatikan secara rinci, angler Ugo juga narik ya. Oke, jadi tunggu video fullnya di YouTube-nya atau Panosten guys. Malam ini ngapain yang paling bagus ya, setelah mancing-mancing para angler ada yang lagi sibuk bakar ikan dan ada yang masak jeroan ya, yaitu bokap masak jeroan. Kita lihat aja rempah-rempah jeroannya ya guys. Jeroannya guys, jeroan tuna. Jadi di sini bisa lihat ada yang lagi sibuk mancing, sudah strike 2 kali. Tapi saya belum sempat ambil videonya ya guys. Jadi kita beralih ke Opa Buro yang sedang bakar ikan. Oke, kita beralih ke sini. Wow, enak banget guys. Ada bubara goropa. Ini kita bakar guys, enak. Malam ini 2 masakan yang berbeda ya. Ada ikan bakar bersama jeroan tuna atau tali perut tuna yang dibikin oleh bokap dan
yang dibakar oleh Opa Buro. Oke, mantap. Wow. Paling enak nih. Jadi inilah keseruan kami para angler di rumpon. Jika mau masak ikan juga, wah, ikannya segar-segar semua. Ini yang bakar si angler Opa Buro. Ini paling enak. Bara. Yang rame-rame makan. Rame-rame kita makan lagi, guys. Orang lain sibuk mancing. Kita sibuk makan saja sebentar ini. Jadi kita intip-intip aktivitas para nelayan ya. Oke. Bokap lagi sibuk beresin kompor ya, karena kompor gas sudah habis. Yo. Nah, ini jeroannya ya guys. Jadi dimasak oleh bokap tadi. Sudah dicincang-cincang. Dan kita beralih ke depan lagi. Ada angler kakak sepupu saya, angler kakude. Dia mencoba mancing umpan momar untuk umpan tuna ya. Dan ini juga ada strike hasil bokap selamadang. 3 ekor ya guys. 3 ekor. Tarikannya itu sungguh luar biasa juga dalam ada. Oke. Kita beralih ke depan lagi. Kawan, sudah strike berapa kali? Sudah 4 kali. 4 kali kawan. Jadi ya. Mantap-mantap di rumpon. Banyak yang strike. Ini gabus. Lihat bawah rumpon sudah keluar ya guys, pengaruh ombak. Jadi rumpon bambu kami semakin parah. Pengaruh rumpon kami sudah tua. Jadi insya Allah kita akan ganti rumpon fiber ya, jika punya rezeki. Insya Allah doakannya para penontonnya. Amin ya Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Oke, kita beralih ke angler Kaichon yang ada di depan lagi. Oke. Kita melewati depan rumpon ya. Jadi sudah beginilah kondisi rumpon saat ini. Rumpon bambu. Jadi sudah rendah sekali ya. Ini angler Kaichon mencoba strike, belum ada. Hanya air yang naik saja. Ini mau dikirim ke istri. Ini saudaranya Om Pulu. Jadi yang mau lihat strike-nya adik Om Pulu bisa lihat juga. Nanti saya perlihatkannya pemirsa. Jadi kita beralih ke belakang lagi ya. Oke, kita jalan. Kita keliling-keliling di atas rumpon. Jadi masak jeroan, masak ikan bakar, dan masih ada lagi ikan-ikan segar. Ini bokap-bokap. Oke. Wow, ini sudah jam 10 malam ya guys. Kita sudah lapar. Soalnya mereka sibuk mancing terus. Nanti ini mereka masak ikan. Angler yang satunya lagi strike ini. Kenapa lagi senyum. Okay. Oh, dan ternyata ada angler Ugo di belakangnya, tapi nggak kelihatan pengaruh asap. Oke, okay. Kita hanya lihat dari belakang saja. Wow. Bokap
saya bokap. Hah? Tunggu bawa apa? Apa? Iya. Dan pembungkus guys, nggak ada lola kelol sampai bondolo. Maju. Wah, sudah 11:30 malam guys, dan yang lain baru mau makan. Kelopak sih. Ada mie apa? Ini udah lapar, satu karton. Terima kasih. Terima kasih.
dengan kawat. Itu lagi guys. Jangan lupa guys. Guys, sudah mulai beraktivitas lagi para angler dan ikan-ikan kecil guys sudah mulai lompat-lompat. Makanannya tuna ini di atas permukaan, dan yang lain sudah dapat umpan juga. Oci ya guys. Oke guys, sudah siap semua para nelayan ya. Kru-kru kita masing-masing makan bubar lagi di depan. Tidak Oci kah? Besar dia guys. Oke, cari umpan. Oci. Karena Momar belum ada ya di jaring. Oh, sudah ada mungkin dari angler yang satu ini. Mana ini? Aduh. Terada. Mau lagi tongol tolong. Oke. Jadi atapan hosten lihat-lihat saja ya. Nanti tunggu video-video penarikan tuna lagi. Jadi, di sana makan rame. Woi, oci sama bubara guys. Ocinya besar-besar guys. Dan ada bubara lagi satu ekor. Oh, ini pong api. Begini guys, ini ranking-ranking baru dibikin sudah banyak strike. Wih, mantap. Jadi dapat tuna banyak kalau begini, kalau tuna makan ya. Karena banyak stok umpan. Dapat 23 ekor. Mantap. Umpannya Oci. Apalagi Ocinya kalau tuna tidak makan, kita makan saja, kita bakar lagi biar enak. Mantap. Di dua hilal medu tuh waktu pengapi boti. Oh, terlepas guys. Sabar-sabar lah. Sabar ya nak. Rangki-rangki yang termahal. Termahal karena bisa tarik banyak guys, satu kali tariknya. Satu kali tarik. Aduh.
sampai pol-pol kamari. Ini lagi, aduh. Aduh. Ada berapa ekor ini? Woi, oh, satu, dua, besar besar ocinya guys. Oh, enak dibakar ini, bukan dipakai untuk tuna. Masih menyala api? Oh iyo, tiga. Oh dikurung dulu ya guys. Oke kita beralih ke depan, ke belakang. Salah ya guys. Ocinya makan rame guys untuk kita pakai pencumi. Sudah banyak umpan ya, stok-stok umpan. Sebentar lagi mereka serang tuna ini kalau kayak gini. Oke guys, si angler Ugo sudah dapatkan umpan, jadi ya terburu-buru ke perahu ya, sudah mau start mancing. Oke, kita lihat yang lagi jaring momar apakah sudah dapat. Ternyata masih kosong ya guys. Oke, kita tunggu saja guys. Oh, ekor guys, ini satu ekor, tambah ini bonus yang gantung. Masih hidup lagi guys. Boleh on. Pagi yang indah, pagi yang cerah, dan ternyata tunanya lagi enggak. Oh kanjukan tolo. Ini pandir, naikkan. Tunggu. Oh, tak lepas dia, guys. Strike. Kalau kau tadi dia kotor lo. Pagi yang indah, pagi yang cerah, malah kau tak. Oh, masih dayung-dayung. Ini saya geser sedikit lagi. Biar enak sekelop tali perut ikan di sini ya. Hah? Batang 26 mati lah. Oke, ini angler Abah mau ambil umpan hidup dan dibuang ke depan ya. Semoga dapat try. Karena tadi pagi ini cuma berapa ekor saja. Oh, ada oci. Umpan-umpan hidupnya guys. Oh saya deh harus tahu mau makan ikan bakar terus. Iya toh. Ini goreng dengan ini loh, makan ikan goreng. Kita bikin cabe sambal goreng guys. Belajar memasak. Ini anak-anak perantau di Sorong. Masak sendiri. Ikan banyak sampai tambah bakar-bakar lagi. Hari ketiga lagi bakar-bakar ikan. Bubara lagi. Halo. Mandata. Oh, longgo dilihat tahu SND wo. Oh, hulu itu balo lo. Oh, hilangnya letak lo ya. Oke, mantap. Pasar Jobu Bara ini siapa yang dapat? Tambah lagi satu oci. Bakar-bakar terus. Itu apa? Ada bol-bol kota itu. Nah. Banyak barang.
mea-mea. Bom mea-mea. Mantap. Mana? Sama sana sih kah? Kau kok? Sudah men, tapi... Sudah men. Asap lo HP ini bikin pedes mata ya? Bukan HP, asap ini yang bakar-bakar. Ini mau bikin apa lagi? Mau goreng rica? Iya, no. Oh, yang mau pakai ini. Ikan ini? Tidak. Sambal goreng. Oh, sambal goreng, guys. Ini ikan bakar yang tadi siang, guys. Ini baru tambah lagi bakar-bakar malam. Aduh, memang orang tidak bosan kalau ikan bakar Oci ya, guys. Ulu nasi. Oi, makan-makan besar ini para nelayan. Ulu dengan nasi ilapale. Ilapale. Wow. Masih Oci segar lagi, baru ambil di kurungan ya. Emang masih hidup-hidup besar-besar. Kak Ugo ini kasih mati dulu. Taruh dulu situ, kasih mati. Taruh dulu situ, baru ketuk kepalanya toh. Masih hidup-hidup ini, jangan. Bakar-bakar dia. Masih kisah mau di. Manito, nama temo na teto. Mari. Siram baru bakar. Oke, bawa 3 ekor masih segar. Wah, rame-rame ini para nelayan ini. Taruh. Apinya besar. Wah. Mau mampun dong. Woi, nongot temu-temu. Oh, malal. Hei. Inilah para nelayan. Inilah kehidupan kami sehari-hari. Kita membangkan ikan segar. Ikan segar, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kok kita orang sama ini nelayan? Garam ada mangada. Kita beralih ke angler utuk lagi. Dia mau goreng rica. Sudah maju. Sama. Oh, silap. Ini perlu kepanasan. Masih ada, masih banyak stok ikan segar di kurungan. Lagi guys. Oke.
guys. Ayo. Gunung meletus. Gunung meletus. Panas pada hari ini. Masih panas-panas. Kita makan rame. Tunanya enggak makan, kita yang makan. Eh, makan rame, guys. Kalau suka tuna ini satu palka di sini, guys. Kalau ganteng mau itu ke kamera ya. Halo, tuan kamera buka lo. Hah? Kamera buka. Nah, nanti yang lagi lagi buat itu ya. Oke? Okay? Orang mau makan rame-rame ini. Itu kan sama si Haji. Sama guys. Mas Santor Toyo tuh, Pak. Mas Santor Toyo tuh. Mas Santor supaya mau tapu. Sekarang makan ini. Ikan bakar, ikan bakar. Ini dia kok kita, ini dia tempat ini. Oke, ada gue ya. Dan sana juga nanti bakar. Oh, pegang di sebelah kanan. Ya guys, orang membakar ikan. Rame, makin rame. Oke guys, karena sedang memancing, sedang membakar. Ini namanya kude. Yo, makan rame. Balikan sedikit itu minyak, karena Rija ini kekurangan minyak. Sini, center dulu. Makan Rija. Nggak apa-apa, lihat tuh di bulu-bulu kok. Eh, rambu-rambu main ke saja. Oke, kita ke belakang ambil ikan yang segar. Kawan, kawan, ikuti saya. Nggak merasa kau punya bubalan. Mana dia kaya, kau saya hilang. Kau dulu. Ekor dulu. Ih, punya ekor yang mempatah ya. Bara, guys. Bara. Bara, ekor nih. Bara, guys, ekornya, guys. Dan itu kepalanya, guys. Sudah dibagi dua ini, guys. Bagi tiga. Bara. Tambah oci spagal, eh. Mantap sekali guys, kurang makan enak-enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera sendiri. Guys, mantap. Ayo Leo. Satu lagi guys. Jangan mau lupa, woy. Okay, guys. Thank you.
sudah didapatkan ya saudara-saudaraku. Oh, sudah diketuk kepalanya. Sana belum ya guys. Sorry. Sana tunanya mulai kelihatan guys, kepalanya tuna guys. Kalau dilihat ya guys. Sana sibuk cari umpan lagi untuk umpan tuna mama. Hancur sudah harapanku. Halo, si mohon lalu. Oke. Sudah. Buat tanda itu. Lewat tanda mah. Sudah. Sudah. Bisa angkat dulu kaku deh. Angkat. Bisa. Tangguh. Guys, ini apa punya guys? Besar. Ganjo. Oh, ganjo. Oke guys, ini apa? Lompat-lompat. Nah, ini guys, besar ini. Sungguh-sungguh punya. Oke. Mantap. Kawan besar eh. Ganjo jangan kau bawa Mana ganjo itu? Kau semua bawa? Ah. Kau ini. Iya, sudah bakal aja ente. Tenang. Oke, 2 ekor ya guys dengan angler apa? 2. Bapak sudah ada dorang. Ini yang ada talinya guys ya. Ini masih hidup. Sana satu belum. Good morning guys. Oke, pagi-pagi banget sudah ada yang lagi strike. Dan yang lain sudah tidur. Ini sudah jam 6 pagi ya guys. Orang lain tidur-tidur karena mereka begadang semalam. Tunggu-tunggu tuna makan tapi enggak ada guys. Dan nanti makan tadi pagi ini ya. Iya.
Senyum para nelayan lagi terlihat ya guys. Yuk ulang ya. Gimana kancu? Ya dari belakang. Aduh. Oke. Jadi pagi ini cuacanya masih bagus, tapi sedikit lagi motif anginnya ke apa? Ini sudah mau hujan juga, sudah gelap-gelap ya. Ini angler Kak Icen ya guys. Kalian harus ingat ini adiknya Om Pulung. Kalian jangan hanya Om Pulung terus yang ditanya-tanya ya. Ini adiknya juga ada ini di rumpon 01 ya. Kalau Om Pulung di rumpon 03 ya guys. Dan di belakang juga lagi stay angler Ugox atau si Febri. Tarik ya, tarik. Jangan kasih kendor. Oke, dua orang yang strike guys, karena yang mancing hanya dua orang tambah lagi dengan Atupan Hosten. Tetapi Atupan Hosten belum dapat sambarannya. Jadi fokus saja ke angler Kak Icen atau adiknya Om Pulu. Jadi kita lihat tuna besar atau kecil ini. Oh, katanya 30 kiloan. Oke, kita tunggu naik ke permukaannya guys. Sana juga di belakangnya bisa perhatikan sibuk masing-masing ya. Dia mah bolong mah. Hah, gagal. Kalau aduh. Oke guys, ini mau kedalaman berapa lagi? Ini sudah banyak ini yang dikasih lari. 30-an. Oh, masih 30-an. Tapi stok minumnya masih banyak kering-keringnya, guys. Jadi masih aman. Ikannya belum terlalu keras kepala. Ini sudah ada tuoto atau tanda ya, guys. Itu dengan tanda karet di nilonnya, guys. Penandanya ya. Ada yang ditanda dari 20 deva atau 20 meter sampai 50-60 ya guys, biar kita tahu tarik-tarik tuna ya. Tarikan santuy lagi ini, dan ini disponsori oleh Rocco Nation Ball. Ah, dan mulai sedikit perlahan dilepaskan kembali nilonnya, mulai hempot tangahu. Wow, saya harus mundur ya guys, jangan sampai saya terlilit oleh nilon yang dikeselari oleh tuna. Oh, kembali sudah ditarik lagi. Ternyata perlawanan tuna hanya sedikit saja, jadi masih bisa dihandle oleh sang angler. Tarik. Ayo guys, oke, belum ada yang munculnya guys, tunggu saja ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bisa juga di-share ke teman-teman ya guys. Berisi tentang kehidupan para angler di perantauan Sorong. Wah, ombaknya besar-besar guys, tapi tidak terlalu ya. Ombaknya ombak utara ya guys, besar-besar. Tapi kalau ditambah angin ini jadi pukul ribut. Jadi ya begitu saja. Yang penting masih aman di rumpon. Bisa lihat ya guys,
Angler ini baru keringat sedikit. Baru keringat sedikit? Iya, iya. Sedikit saja, sedikit saja. Sudah mulai pagi ini. Ikan tunanya guys, mereka sudah stay dari jam 7 malam, jam 6 sore sampai jam 4 tidak ada yang dapat strike. Jadi ganti yang baru bangun nanti dimakan oleh tuna pada jam 6 pagi ya guys. Jadi nah namanya mencari ya, harus kita tunggu-tunggu saja. Ah, mau lepe-lepe tolor boleh itu. Oke guys. Lepe-lepe tolor guys. Oke, kita blur aja nanti. Oh, ya bolot deh. Oh, eh. Pengalaman itu lah tiap awam bawa melau deh. Ini betul. Ada apa juga strike guys. Tiga orang guys yang strike. Tiga orang. Oke, kita beralih ke belakang sejenak. Oh, ternyata si angler Ugo sudah dapatkan yang tunanya ya guys. Dan si Aba tarik juga. Oke. Oke. Mantap Aba. Semangat ya Aba. Ini senior kita juga ya guys. Oke, kita ke depan aja ya. Mungkin sudah dekat. Oh, sudah di pemberat ya guys. Nanti saya kasih gancu saja ya. Saya mau kasih gancu, bukan mau gancu. Kita bisa zoom ya guys. Adiknya Om Pulu ini sudah mulai keringat-keringat dingin kayaknya. Kita lihat tunanya. Oh, sudah mulai kelihatannya saudara-saudaraku. Semangat Pak Angler. Sudah terlihat karena melihat ikan tunanya. Oh, mantap. Mantap guys. Endap guys dia. Nah. Oke. Okay. Oke, saya sudah gancu. Ambil pemukul. Ini guys, ketuk saja. Boleh-boleh on. Pagi yang indah, pagi yang cerah, dan ternyata tunanya lagi. Enggak, mana? Oh, kanjukan tolo. Ini pandir apa? Oke, naikkan. Tunggu. Oh, tak lepas dia, guys. Strike. Ada kautan dia. Kujak video NDA, kotor lo. Pagi yang indah, pagi yang cerah, mau kaut kah? Untuk danggul ya, eh. Enggak ada jam matung, geng. Ma 20-an, ma 0 tuh. Oke. Jadi kita bawa ke belakangnya saja guys ya, kita eksekusi, kita kasih lihat keluar tali perut tunanya atau jeroan yang biasa orang Jakarta bilang jeroan ya guys. Kalau Tuan Hosin tak tahu bu hulundalo ini, hulundalo liku dari botonia, botonia berarti otak, berarti anu boto uon, uon bahasa Indonesia tidak tawa eh. Pandang-pandang dulu. Satu ekor ya, lumayan. Dari angler Kaichon. Dan kita lihat si angler Abah ke sini mau ambil umpan hidup. Oh, umpan hidup ini, kalau nggak salah. Oh, masih dayung-dayung. Ini saya geser sedikit lagi biar enak keluar tali perut ikan di sini ya. Hah? Batang 26 mati lah. Oke, ini angler Abah
mau ambil umpan hidup dan dibuang ke depan ya. Semoga dapat try. Karena tadi pagi ini cuma berapa ekor saja. Oh, ada Oci. Umpan-umpan hidupnya, guys. Terus saya deh. Guys, mancing malam memang mantap. Ini baru dilempar-lempar, sudah dapat strike satu ekor lagi. Yang lain lepas. Dan di depan saya juga masih ada angler kaicon lagi. Wow, masih dianggap puluh tak. Oh, ternyata nilonya sudah mau setengah, sudah habis ya guys. Sudah banyak dikasih lari. Ini tuna apa yang makan? Bola. Oh, mata bola itu mata besar ya guys. Semoga kita lihat mata bola. Oh, kaicon ini. Paku guys dengan siapa punya? Oh, batarik guys. Oh, ternyata di sana ada batarik. Oh, kita ke depan ke angler. Di sini masih lama ya, mungkin 20 menitan. Oke, kita ke sebelah ya, karena angler high strike. 4 orang yang strike ya guys. Oh, ini sudah dekat. Ada angler goes, dia punya dimakan. Hei, hei. Awas guys. Kameramen harus di. Hei, hei. Satu kali lagi. Milo kanjo. Oke guys, meluncur. Oke guys, ternyata 4 orangnya guys, tapi yang baju kuning ini angler kekuda atau kakak sepupu saya ini terlepas. Nah, hai sudah. Ini kekuda. Dia lagi batu. Pato tolu. Ai, pato to pato le to pato jalo sama le bohle. Oke guys ya. Mantap tunanya ya guys, yellow pen tuna. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Bukan begitu kawan? Itu lagi. Itu kakek kasihan nih terlepas. Oke. Oh, ternyata ada si angler senior kita apa? Tarik juga. Tarik juga di. Oh, ternyata kekuatan super. Oh. Oh, ini yang ngatim urusan tanggul ya. Kamu lihat nih, ada menganima. Oke, ternyata terlepas ya guys kakak. Dan di belakang saya ada angler apa? Strike. Oke apa? Semangat para nelayan. Tarik guys. Mancing malam tiada duanya ya guys. Beginilah kalau ikan makan malam. Nelayan pada senang karena kita tidak perlu kasih habis bensin melayang-layang di perahu. Oke, kita beralih ke Om Icon aja ya. Om Icon sudah di depan. Tadi sopo pandang ada gancu guys. Oh, tar ada gancu guys. Dalam ya guys, dalam. Jadi kita stay di sini. Tarik ya. Ini sekarang para nelayan panen terus, dan penonton juga asik ini nonton jika banyak yang strike ya. Iya. Sudah banyak nih lawan berhamburannya. Sudah banyak. Nah, dikasih lari terus. Tidak di atang kamar DP wale. Guys, kita tunggu saja ikannya kalau sudah di atas rumpun ya. Kalau sudah kita gancu. Mata bola kah? Oke. Masih ada kah?
Ternyata hemololodu guys, ini masih ada ikannya. Karena cukup ikannya naik ke permukaan, jadi minumnya dikasih naik terus. Kebetulan angler atau senior kita masih strike juga ya, belum didapat ya, masih dalam penarikan angler apa. Dan ini hoki terus adiknya Om Pulu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Masih ada ke tidak? Tidak ada. Astagfirullah. Lo tapulah puaya guys. Ternyata saudara-saudara terlepas. Aduh. Maaf saudara, banyak yang beginilah resiko para nelayan. Jadi bilang mata goba mata apa ini habis terlepas. Jadi tidak ada lagi ya guys. Jadi sedih lagi adiknya Om Pulu ini. Terlepas sudah. Oh my god. Oke, kita beralih saja ke senior kita, apa buru? Opa kita atau panutan kita. Sana guys, di belakang ya, masih handang dengan ikan tuna. Ini panjangnya. Apa ini? Kenapa terlepas? Coba kasih lihat. Mata kail masih ada ke tidak? Masih ada sayang, masih ada. Oh, ikan apa ini? Yuk, belum rezeki ya guys. Hei, mau baku kutio guys. Oke. Iya, letal tale leto. Begitu cara nariknya kalau sudah tidak mampu harus pakai siku. Jangan cuma. Terlepas. Terlepasan. Kalau cuma gaya yang kedua guys, nah, terlepas. Bencong bagi yang gaya pertama. Ini baru ekstra, ini baru actingnya guys. Belum serah. Kalau makan betul harus kita ambil dengan pelan-pelan juga ya guys. Oke. Mana? Gancu. Apa film? Guys, sudah mulai beraktivitas lagi para angler dan ikan-ikan kecil guys sudah mulai lompat-lompat. Makanannya tuna ini di atas permukaan, dan yang lain sudah dapat umpan juga. Oci ya guys. Oke guys, sudah siap semua para nelayan ya, kru-kru kita masing-masing. Makan bubar lagi di depan. Tidak oci kah? Besar dia guys. Oke, cari umpan. Oci. Karena momar belum ada ya di jaring. Oh, sudah ada mungkin dari angler yang satu ini. Mana ini? Aduh. Terada. Mau lagi tongol tolong. Oke. Jadi atupan hosten lihat-lihat saja ya. Nanti tunggu video-video penarikan tuna lagi. Di sana makan rame. Woi, oci sama bubara guys. Ocinya besar-besar guys. Dan ada bubara lagi satu ekor. Ini pong api. Begini guys, ini ranking-ranking baru dibikin, sudah banyak strike. Wih, mantap. Jadi dapat tuna banyak kalau begini, kalau tuna makan ya. Karena banyak stok umpan. Dapat 23 ekor. Mantap. Umpannya oci. Apalagi ocinya kalau
tuna tidak makan, kita makan saja, kita bakar lagi biar enak. Mantap. Ai, di dua hilal medu tu waktu pengapi boti. Oh, terlepas guys. Sabar-sabarlah. Sabar ya nak. Rangki-rangki yang termahal. Termahal karena bisa tarik banyak guys, satu kali tarik ya. Tarik aduh. Sampai-sampai pol-pol kamari. Oh. Ini lagi, aduh. Aduh. Ada berapa ekor ini? Woi, oh, satu. Dua, besar-besar ocinya guys. Enak dibakar ini, bukan dipakai untuk tuna. Masih menyala api. Oh iyo, tiga. Oh, dikurung dulu ya guys. Oke, kita beralih ke depan, ke belakang. Salah ya guys. Ocinya makan rame guys, untuk kita pakai pencumi. Sudah banyak umpan ya, stok-stok umpan. Sebentar lagi mereka serang tuna ini kalau kayak gini. Oke guys, si angler Ugo sudah dapatkan umpan, jadi ya terburu-buru ke perahu ya, sudah mau start mancing. Kita lihat yang lagi jaring momar apakah sudah dapat. Ternyata masih kosong ya guys. Oke, kita tunggu saja guys pembongkaran ya guys. Jadi muat 100 lebih. Angkat di sini. Oke guys, apa gobang? Langsung saja berarti itu. Bagus sekali, sah. Ini roli. Oke, kita ke. Thank you.
Di sini juga ada yang beli ini, di kapal. Suruh ambil di kapal. Kapal luar. Ekspor, ekspor, guys. Mana? Di kapal sudah. Ikannya sudah terbang di ekspor Jepang. Ini dia bos besar.